Kantor perwakilan BI Sulawesi Selatan saat ini memiliki perpustakaan yang menyimpan bahan bacaan bukan hanya menyangkut perbankan dan ekonomi saja, tetapi juga sejumlah bacaan populer. Karena itu perpustakaan ini terbuka untuk umum termasuk kalangan wartawan maupun pelaku media yang mengunjungi fasilitas yang nyaman dan berada di kantor BI Perwakilan Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman Makassar. Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Kausa Imam Karana, dari ribuan bahan bacaan yang tersedia selalu diupdate baik untuk terbitan survei maupun publikasi dan selama ini juga sering dibagikan kepada stakeholder maupun kalangan lembaga pendidikan. Sementara itu untuk meningkatkan literasi dan menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan, maka BI juga meluncurkan buku 101 Air Terjun di Sulsel. Dalam gebiar literasi yang dilaksanakan Divisi Kek Dadik, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Kausa Imam Karana menyerahkan buku serta hadiah bagi juara penulis artikel kebang sentralan antara media dan karyawan serta dialog penulisan buku. Sedangkan buku 100 Air Terjun berisi dokumentasi foto yang dihimpun dan diharapkan dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata baru berskala nasional, bahkan internasional, dan berdampak pada peningkatan UMKM sekitarnya. Karena itu kegiatan ini juga dihadiri unsur Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan dan Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan.